Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Greg Nwokolo beberkan rahasia menjaga kondisi kebugaran fisiknya. Sebelum kembali ke Arema untuk Liga 1 2023 hingga 2024, pemain naturalisasi berdarah Nigeria itu tercatat semusim tanpa klub. Secara mengejutkan, Greg gabung Arema di detik-detik akhir sebelum transfer window ditutup. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, tentu wajar jika ada yang meragukan kemampuan fisiknya, apalagi sempat vakum semusim. Namun, Greg ingin menunjukkan bahwa kondisi fisiknya masih layak untuk bermain di kasta tertinggi. Musim lalu, kondisi kebugaran fisik berusaha dijaganya dengan mengikuti fun football. Selain itu, saya latihan serius. Saya pemain, saya tahu cara menjaga kebugaran. Sekarang gak mungkin saya bilang dalam kondisi 100%. Tapi, saya latihan sendiri, saya juga punya personal trainer, saya latihan 6 kali seminggu, saya juga menjalani terapi untuk memperbaiki kekurangan, kata Greg. Greg menegaskan kesiapan fisiknya untuk tampil bersama Arema di Liga 1 2023 hingga 2024. Menurutnya, sekarang tinggal bagaimana beradaptasi dengan tim secepatnya. Sejatinya, Greg bukanlah sosok anyar di Arema, karena pernah bermain di skuad Singoedan di Indonesia Super League, ISL, 2013. Pelatih Arema, Joko Susilo juga sudah membesutnya kala itu saat masih menjadi asisten Rahmat Darmawan. Sekarang, saya tinggal menyesuaikan latihan dengan tim. Mungkin 2 minggu cukup untuk saya kembali ke performa terbaik. Semoga gak ada halangan, seperti cedera. Kalau semua baik-baik saja, pasti saya akan kembali ke peak performance, pungkasnya. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.